Allah dan Dia Maha Hebat. Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan aku kan perbuatan mereka juga lah sekarang. Mereka paksa orang Islam menyembah berhala, mereka paksa orang Islam menghubung Allah, mereka paksa orang Islam memakan babi, mereka paksa orang Islam membuka aurat. Mereka kenakan siksaan-siksaan kepada orang Islam supaya orang Islam ini meninggalkan agama Islam. Apakah bagi cash, apakah bagi satu virus yang merupakan tentera je untuk mengajar mereka tu. Tengok, habis berhubung sebelum ni mereka cuba bombil kawan Islam, Islam pakai ni cuba bombil kan. Yang perempuan cuba dimobilkan, dipotong dikerat baju, dikerat kain skirt, jangan pakai skirt panjang pula bulan-bulan dikerat. Kita tengok gambar-gambar je. Jadi sekarang hampir cuba berkelubur pasal itu sebab takutkan coronavirus. Coronavirus ni adalah tanda Allah SWT. Itulah tanda kekuasaan Allah SWT kepada mereka yang tak mau menerima Allah sebagai Tuhan. Kenapa Islam tak kenal? Jom tengok. Bukan kita besar diri, baru-baru ni sebagai Islam hidup. Tapi kita tengok mana dua Islam kena coronavirus. Sebab atas sifat wahid Allah SWT. Ta'ala kata, orang yang menyembah kamu jangan sentuh mereka. Tapi dia seorang pun orang Islam yang kena coronavirus. Yang kena semua orang bukan. Yang makan macam-macam lah. Taklah kita semua wah, tak ada kan. Yang makan macam-macam, makan tikuih, makan makanan-makanan yang jenis-jenis haiwan yang diharapkan Allah SWT. Dan kalau taklah dia kata halal lah penyebab, makanlah makanan halal lah lebih baik. Punya banyak haiwan yang ini makan, kenapa makan tikuih? Tikuih ni haiwan yang ada lah kata ada racun. Ini pulau ada racun. Ini semua jadi makanan yang diharamkan oleh syarak untuk kita makan. Tapi tikus dia ada racun, pulau dia ada racun, kata dia hidup walang apa lagi banyak lagi yang ketika sebagai eksotik kan, kata haiwan eksotik. Kita tak makan makanan itu yang diharamkan dalam syarak. Orang harapkan bila kita makan akhirnya kena virus yang berbahaya kepada kita. Juga sebagai pengajaran dari Allah SWT. Sampai minta orang Islam doa, kamu seksa orang Islam dulu sebelum ini, hari ini kamu minta orang Islam doa kamu. Allah jatuhkan ilmu upaya yang ada pada mereka. Paling-paling tidak pun
Selain itu, Al-Quran menceritakan burungan yang mengingkari kenabian seluruh jin keseluruhannya. Ini berkata firman Allah SWT berjalan-jalan apa-apa Allah masyarakat Rasulullah SAW. Makhluknya patutlah Allah, patutkah Allah putus seorang Rasul di Rasul? Ini mereka tanya. Patutkah Allah dah putus Rasul sebagai Rasul tadi juga? Mereka mengingkari keputusan tapi yang tidak. Kemudian terdapat juga kurungan yang memikirkan kenabian Nabi Muhammad SAW ada juga. Ada kurungan kursi yang menerima Nabi-Nabi dan Rasul tapi tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menjelaskan itu, kita beri laluan pada perbedaan dalam kaitan Azad Isyam. Kita sama-sama. Hey.